상상도 할 수 없는 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 편했어. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih bertemu lagi. Nah, ini adalah terusan video kemarin ya. Ini aku pisah gitu untuk videonya biar gak kepanjangan. Ini aku lagi ada di toko daging Nusantara. Ini ada di Teleng kalau di Cikarang teman-teman. Kalau yang orang Cikarang pasti tahu banget daerah Teleng sebelah mana, pokoknya nggak jauh dari SGC gitu. Di sini tuh aku baru pertama kali dan aku lihat tuh di sini banyak banget kayak daging-daging frozen gitu. Di sini juga ada daging kerbau dan lagi promo gitu, harganya 80.000 per kilo. Terus ini juga ada tulang yang untuk sop, ini 1 kilonya tuh kalau nggak salah 52.000 atau 55.000 gitu. Ini aku nanti mau beli ini aja, jadi udah dibungkusin gini 1 kilo. Terus di sini juga kayak ada kaki sapi, terus kikil sapi gitu, dan ini juga ada tulang leher. Murah-murah sih kalau menurut aku teman-teman. Untuk tempatnya juga nyaman banget pastinya, dan di sini juga nggak hanya daging, kayak nugget, sosis, sayuran juga ada. Cuman ini nggak aku record karena nggak tahu di sini kayaknya nggak boleh video gitu. Ini juga aku ngambilnya tuh kayak diem-diem gitu. Di sini juga ada daging giling, terus ada daging khusus rawon, itu murah banget per kilonya cuman 78.000. Di sini juga ada daging rendang, ini murah banget cuman 10.500 per 100 gramnya. Ini aku dipilihin, pokoknya di sini tuh pelayanannya baik banget teman-teman. Oke, ini aku udah sampai rumah. Tadi aku mampir dulu beli teh karena teh di rumah aku udah habis. Terus ini tadi aku beli daging ayam kampung, satu ekornya tuh 48.000, murah banget. Aku beli 2 ekor. Nah, ini aku juga beli daging giling 250 gram, dan ini aku beli tulang untuk sop, itu satu bungkusnya 1 kilo. Dan ini daging yang tadi aku beli 500 gram aja yang aku buat untuk soto Betawi. Udah, belanjaan aku tuh cuman segini. Tadi itu untuk perdagangan habis 230.000 teman-teman. Lanjut, ini aku mau pindahin dulu ke dalam wadah food container biar si dagingnya tuh tetap fresh ya. Ini tulangnya aku susun aja biar muat gitu, biar satu food container, karena untuk freezer aku tuh udah penuh gitu teman-teman. Nah, ini makanya aku susun aja. Ini aku nggak tahu mau dimasaknya kapan, cuman kayak aku tuh tadi kalap banget, pengen ini pengen itu, sedangkan aku tuh cuman bawa uangnya cuman 250.000, dan itu tuh yang udah aku tahan-tahan banget. Tadinya aku mau beli udang cuman nggak jadi karena emang uangnya kurang. Sempet tadi tuh mau aku bayar pakai debit, cuman aku nahan-nahan jangan sampai gesek tabungan gitu. Jadinya ya udahlah, tadi tuh belanjanya habis 230.000 karena senang banget gitu mam ngelihat daging-daging tuh kayaknya seger-seger banget. Dan tadi juga daging kerbau gitu lagi promo 80.000, tapi jujur sih aku belum pernah nyobain teman-teman daging kerbau tuh seperti apa. Ini untuk ayam kampungnya aku jadiin 2 wadah aja. Ini untuk ayam kampungnya juga menurut aku sih murah teman-teman, sebab aku pernah beli harganya 70.000, itu tuh yang sama aja segede gini gitu. Nah, kalau ini mah kan murah ya, cuman 48.000. Makanya kayak tadi tuh aku yang kalap banget pengen beli banyak gitu teman-teman. Ini daging gilingnya nggak tahu mau dibuat apa, aku beli aja, pengennya sih buat bakso tapi nggak tahu deh gimana, nanti aja. Ini aku jadiin 2 wadah aja, takutnya nanti aku mau masak apa gitu pakai daging giling gitu teman-teman.
Nah ini daging yang kemarin aku pakai soto Betawi, ini tuh full daging gitu teman-teman, gak ada lemak-lemaknya. Kalau aku beli di pasar yang di Lemah Abang itu malah kebanyakan tuh lemaknya. Dan segini aja nih yang aku belanjain, tadi habis 230.000. Dan aku tuh nanti kalau misalnya mau masak daging terus mau nyari ayam kampung, nanti aku ke situ aja, ke toko daging Nusantara. Menurut aku sih rekomen banget, harganya juga murah sih. Dan di sebelah toko daging Nusantara juga kayak ada restonya gitu, khusus steak gitu teman-teman. Oke, ini aku lanjut lagi videonya tuh sebenarnya keesokan harinya, karena kemarin yang seperti aku bilang di video kemarin, aku tuh yang lelah banget teman-teman. Jadinya ini videonya tuh aku terusin keesok harinya. Aku lagi rapihin dulu untuk tempat tidur, seperti biasa untuk aktivitas aku mulai di awal pagi ya mam. Ini karena aku lagi nggak sholat, jadi bangun tidur tuh aku langsung beberes gitu. Terus nanti juga aku mau masak, terus mau beresin untuk area ruang tamu. Dan aku juga mau nyuci, karena cucian aku tuh udah banyak banget teman-teman. Pokoknya seperti itu aja lah kerjaan aku, dan kerjaan teman-teman juga sama ya. Sebagai ibu rumah tangga itu kerjaannya tuh nggak ada habisnya. Gak apa-apa ya, semangat terus, dan mudah-mudahan video aku juga, video receh ini, membuat kalian semangat untuk beresin rumah. Yang rumahnya berantakan, ayo diberesin pelan-pelan aja. Kita beresin mulai misalnya dari kamar dulu gitu, dan pelan-pelan aja, gak usah langsung yang sekaligus, langsung seharian beberes. Jadi kayak hari ini tuh kamar dulu gitu, terus besok ruang tamu kalau memang rumahnya tuh yang bener-bener berantakan banget. Dan jujur aja aku juga orangnya yang gak bersih-bersih banget teman-teman, pokoknya aku tengah-tengah, jorok enggak, bersih banget juga enggak gitu ya. Dan aku juga bersihin rumah yang kayak ngelap-ngelap juga gak setiap hari. Kemarin juga ada yang komen kalau aku tuh setiap hari dibongkarin, dielapin, itu tuh Masya Allah banget ya, serajin itu. Kalau aku mah enggak mam, kayak ngelap-ngelap juga ya paling 2 minggu atau 3 minggu gitu ya, kayak ngelap-ngelap dekorasi kayak gitu enggak setiap hari, setiap minggu juga enggak teman-teman. Dan ada yang bilang juga kalau Teh Aisyah tuh higienis. Higienis dari mana mam? Biasa aja lah pokoknya kalau aku mah. Oke, ini lanjut lagi ke videonya. Ini aku lagi rapihin sofa. Terus nanti setelah ini aku juga mau ngelapin untuk mejanya, karena kemarin tuh aku nyimpen buah salak, padahal udah aku kasih alas gitu lap ya, biar apa ya, kayak butiran, bukan butiran, kayak kotoran dari salaknya tuh enggak kemana-mana gitu, malah tetap aja kayak gitu. Jadi ini aku lap aja karena banyak banget kayak tanah-tanah gitu teman-teman. Di luar kakak lagi beresin, lagi ngelap juga, terus nanti dia juga lanjut nyuci sepatu, karena ini tuh pas aku buat video lagi pas hari Sabtu teman-teman. Nah ini untuk di bawah TV juga udah banyak debunya dan banyak bulu gemo ini, karena gemo itu suka bobo di sini. Oh ya teman-teman, siang hari ini lagi pada ngapain nih? Udah pada makan siang atau belum? Terus gimana untuk hari ini untuk cuacanya? Kalau di Cikarang mah masih hot jeletot lah teman-teman. Terus ini aku lanjut lagi untuk vakum-vakum. Nah kemarin ada yang komen, ternyata kok vakumnya suaranya kecil. Mungkin bukan karena suaranya kecil ya, karena ini suara aslinya tuh aku kecilin. Kalau misalnya suara aslinya tuh aku fullin, itu tuh suka nggak enak didengar. Dan nanti juga kalau misalnya aku dubbing, itu tuh nggak kedengeran gitu teman-teman. Tapi kalau menurut aku, vakum ini sama vakum yang aku punya yang merek Derma ini tuh lebih apa ya, lebih nggak berisik gitu teman-teman. Kalau yang Derma itu malah lebih berisik daripada yang ini. Terus ada yang nanyain juga rekomen atau enggak untuk vakumnya. Menurut aku sih bagus-bagus aja, karena harganya juga murah meriah ya, cuma 215.000. Oh iya, ini aku lupa, aku mau buka paket dulu yang udah berapa hari ini paketnya ya mam, baru aku buka. Ini aku beli beberapa kaos, ini kaos untuk sehari-hari nih mam, murah meriah. Aku juga beli yang panjangnya, harganya 40 ribuan, terus untuk yang pendeknya harganya 30 ribuan aja. Ini bagus banget teman-teman. Yang pendeknya harganya 35 ribu.
Ini aku beli warna baby blue sama warna peach. Ini kalau sehari-hari aku di rumah tuh kayak gini aja, pakai kaos seperti ini, teman-teman. Jadi nggak pernah gamisan gitu kalau di rumah karena gerah banget pokoknya mah. Terus ini aku juga beli kerudung, tapi ini tuh kerudungnya yang agak pendekan, harganya cuma 19 ribuan. Untuk bahannya mah udah bagus banget nih, teman-teman. Biasanya kan aku belinya yang XL. Nah, ini aku beli yang L. Ini aku beli 3, harganya udah aku bilang ya tadi 19 ribuan. Warnanya tuh warna mocha, sage sama apa nih, pink gitu deh pokoknya mah. Nah, ini aku juga dikirimin sama si teteh. Ini aku dikirimin storage gitu. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini storage-nya warnanya warna aku banget gitu, mam. Ini nanti buat aku nyimpen apa gitu di atas lemari nih, mam. Ini storage-nya tuh yang dilipat, yang sama kayak di kamar kakak nih, mam. Cuman ini nggak ada tutupnya. Jadi ini tuh biasanya sih untuk drawer gitu. Nah, ini untuk storage-nya tuh gede. Nih, cantik banget. Udah, ini aja nih belanjaan aku sama aku tadi buka untuk paket dari si teteh gitu. Oke, ini sekarang lanjut aku mau masak. Ini juga sebenarnya aku sambil nyuci, cuman nyucinya tuh nggak aku record ya karena banyak banget cuciannya dan takutnya kepanjangan juga sih untuk videonya. Aku mau numis jamur. Ini aku tambahin wortel aja biar ada sayurannya. Terus untuk bumbunya aku cuman pakai bawang putih aja, jadi nggak pakai cabe ya, mam. Nggak pakai bawang merah juga. Terus nanti paling aku tambahin lada aja. Ini masaknya tuh cepet banget, nggak pakai lama. Dan nanti untuk pendampingnya paling aku goreng tempe aja. Nah, ini aku bumbunya tuh aku tumis terlebih dahulu sampai wangi, tapi jangan sampai gosong karena kalau gosong itu suka agak pahit sih. Oh ya, kemarin tuh aku bikin sambal geprek, itu tuh bikinnya lumayan banyak banget, pengen aku stok di freezer karena aku orangnya doyan pedes, doyan sambal juga. Nah, karena aku tuh doyan sambal tapi males banget sama yang namanya buat sambal, jadi aku sekalian aja bikin banyak. Oke, ini aku kasih air untuk jamurnya, aku tambahin lada sama Royco aja sih, teman-teman, untuk bumbunya. Kalau kurang garam tinggal ditambahin garam. Oke, nanti ada yang nanyain gimana caranya bikin sambal geprek. Jadi gampang banget, cabenya tuh harus cabe yang oranye. Nanti teman-teman goreng aja sebentar, jangan lama-lama. Terus nanti teman-teman chop gitu ya, chopper atau diulek boleh. Nah, nanti kita tumis aja sebentar pakai minyak yang banyak. Untuk bawang putihnya nanti masukinnya belakangan. Nah, untuk bawang putihnya dicincang aja ya, tapi boleh juga sebenarnya disatuin sama cabe, cuman menurut aku wanginya tuh kurang. Terus nanti kalau misalnya udah mateng tinggal tambahin aja minyak wijen, terus sama micin, udah kayak gitu aja teman-teman, udah enak banget. Nah, ini aku pisahin satu mangkok untuk makan hari ini. Ini enak banget, apalagi lalapnya tuh lalap pete atau enggak kayak kol gitulah, yang seger-seger. Kalau udah stok sambal kayak gitu, nanti kalau misalnya beli chicken itu tuh nanti tinggal kita kasih cabe itu aja, udah enak banget. Karena aku jujur aja kalau pakai saus tuh udah males banget, teman-teman. Pokoknya kalau biar awet disimpannya di freezer aja, kalau besok mau makan sambal, nah malamnya udah diturunin ke chiller gitu. Karena kalau disimpannya di chiller itu tuh biasanya suka berjamur dan terkadang baunya tuh kayak bau-bau mau basi gitu, teman-teman. Oke, ini aku udah selesai tuh goreng tempenya, nggak kerasa. Nah, ini aja masakan aku hari ini. Masya Allah, ini enak banget. Dan aku juga ini udah selesai nyuci ini, teman-teman, banyak banget, sampai 5 kali gilingan. Dan ini untuk videonya sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.